Okay. Pertama sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada syarikat Anchor yang sangat hebat lagi luar biasa, yang mana hari ini syarikat ini memberi Liza satu peluang untuk menikmati usaha Gen Y di sini. Berikan tepukan yang dulu. Seterusnya kepada semangat Angselos yang mana kita tengok pokal hari ini. Berikan tepukan. Okey, perkenalkan ini. Nama saya Nur Hafizah Rizki Adami. Saya berusia 24 tahun. Belum cukup lagi. Okey, saya berasal daripada Poklang. Saya buat bisnes ni secara part time, yang mana hari ini saya masih bekerja sebagai seorang kerani di sebuah syarikat logistik swasta di luar sana. Okey, saya mulakan. Saya berjumpa peluang bisnes ini di mana saya adalah seorang yang suka mencari peluang. Mencari peluang di mana untuk mencari side income. Saya terjumpa peluang ini dan saya terus rebut tanpa saya fikir ragu-ragu. Yang mana hari ini bila saya nampak bisnes ni sangat mudah dan boleh pergi jauh, saya explore limit saya, saya review dengan mentor saya dan dia berikan saya jalan. Saya buat bisnes ni, saya tak pilih siapa pun yang hadir. Tak kisahlah prospek tu dia sakit ke, saya bagi dia MRT. Dia nak kurus ke, saya bagi dia DX. Dia nak jana income macam saya, saya bagi dia mobile spa. Saya juga hadir dengan membantu rangkaian-rangkaian saya, yang mana diorang juga hadir hari ini. Berikan tepukan. Alhamdulillah, syukur. Di platform ini, di usia 23 tahun, saya mencapai pelancongan percuma ke Melbourne. Dan yang lebih mengujakan, di usia 23 tahun, saya berjaya mengeluarkan sebuah kereta atas nama saya sendiri, sebuah Visa. Pada anda, dia mungkin biasa-biasa. Tapi pada saya, seorang Gen Y yang mengeluarkan kereta tanpa menggunakan nama ibu bapa, tanpa menggunakan satu sen pun duit mereka adalah luar biasa pada saya. Dan yang paling penting, saya mengeluarkan kereta ini dengan nombor plat kereta adalah birthday saya sendiri daripada Income Elton. Siapa sangka di usia 23 tahun, saya menjana income RM5,000 sebulan di sini, yang mana background saya hanyalah seorang graduan SKM. Dan alhamdulillah, pencapaian saya di sini yang terlakar dalam papan impian 2018 saya terlakar 100%. Berikan tepukan kepada syarikat. Saya mencapai SD ini 100% organik. Saya tak ada online. Macam mana anda buat offline, macam tu saya buat. Balik kerja saya pergi sharing 100%. Saya list down semua. Saya buat apa yang mentor bagi tanpa saya tapis. Dan yang paling penting, ilmu yang dia bagi saya sedut semua. Matlamat saya dalam 2019, saya akan mencapai status RD pada Jun, insyaAllah. Doakan saya. Saya juga ingin melayakkan diri ke Auckland, New Zealand. Saya ingin mencapai pelancongan di setiap kempen Elkan tanpa gagal. Amin. Saya juga bakal melahirkan 4 SD dalam rangkaian saya tak lama lagi. Amin. Doakan saya juga mencapai 5 angka sebulan di sini. Amin. Dan kejayaan saya di sini bukanlah kejayaan saya sendirian. Saya lahir daripada seorang rakan yang bantu untuk saya perkenalkan bisnes ini. Berikan tepukan kepada Ju. Teruskan tepukan anda untuk mentor saya yang sangat hebat dan luar biasa. Sangat membantu saya di saat saya jatuh, di saat saya bangun. Apa pun cabaran yang saya ada, benda kerja bersama saya, Arisha dan Arif. Teruskan kepada mentor saya, Arsi, Rohana, Romzi, Mami dan Dedi, yang sangat satu padu bersemangat di belakang.
jangan berharap